Senang banget untuk bisa memperakuradakan. Dan ini dia highlight Persatu by Samsung Galaxy A34 dan juga A54 5G yang terjadi di game kita yang pertama. Bagaimana teman-teman dari Pats Esports menyesuaikan diri dari pola permainan yang dibawa oleh Gerde. Ya tadi kita lihat sebetulnya pola permainannya sudah terlihat jelas. Tapi sayangnya teman-teman Pats jauh lebih objektif lagi untuk bisa nge-secure karya beberapa komponen penting. Ketika setup team fight terjadi dari bawah, ini kayaknya momen terakhir teman-teman dari GRD bisa melakukan team fight sebagus ini sih. Karena dua pemain down, tapi sayangnya dua pemain dari teman-teman GRD juga harus hilang. Terlebih lagi, nggak cuma dua nyawa yang dijadikan jawaban. Melainkan bagaimana teman-teman dari sisi Pats Esports kemudian berhasil secure karya objektif turret yang dimiliki. Dan kalau nggak salah, cuma satu turret doang nggak sih yang berhasil secure? Kayaknya iya ya. Itu juga karena ada satu space yang didapatkan juga. Mm-hmm. Ya, point of view kita lihat dari teman-teman Pats sih sebenarnya bagaimana khas. Ini sama Navia sih emang ngeri banget. Dia benar-benar tahu betul, respect betul dengan adanya Angela. Dan dia tahu gimana nge-counternya dengan adanya si Helbert. Plus lagi dari Ozayuma yang punya cara dominant ice yang akhirnya membuat dari Pats Esports gak peduli mau ada Angela, kayak mau ada Baxia. Selama gue udah punya 3 item, 2 item ini udah aman. Nah itu dia sih, tadi kita lihat dari teman-teman GAD, kayak saya mau coba untuk ngintip doang, padahal ngintip sebentar. Tapi akurasi dari Iron Hook ini bukan main sih dari Oza, itu yang buat akhirnya dari Skyza tuh nggak sempat untuk ditolongin dengan hard guard. Ini udah moment of truth yang kita udah bahas juga. Tidak ada high ground defender, satu-satunya yang bisa clearing cepat ada di tangan Mukazan Cutie yang dimana udah terlalu squishy juga ketika berhadapan dengan 5 pemain dari teman-teman Pats, bahkan triple kill. Atlasnya berkali-kali mendapatkan 2 orang tersebut. Ya, setuju banget sih. Kita lihat juga ya lah dari highlight persatu dari Samsung Galaxy A34 dan juga A54. Bagaimana dari Ozayumi lagi-lagi peran dia sebagai roamer membuat teman-teman dari tim lawan nih kalang kabut dibuatnya. Karena memang fatal link yang dihasilkan tuh benar-benar fatal banget buat GRD. Karena setiap ada hero yang berhasil diangkat, otomatis itu bakal sepaket dengan objektif bangunan tarat yang udah pasti penting banget. Karena kalau ngomongin nyawa itu masih bisa respon lagi, tapi tidak dengan bangunan tarat yang ketika berhasil dihancurkan, itu udah otomatis bakal jadi keuntungan buat teman-teman dari Pats Esports. Ya, dan berkali-kali kita lihat dari Belovas ya, hanya bisa mengcopy ke arah Cult Altar. Dia nggak coba untuk dapetin ke arah Fatalik yang dimiliki oleh Oza. Yep. Karena memang teamfight jangka panjang yang mungkin diharapkan oleh Belovas ya. Dan sekarang sebenarnya Cult Altar cepat buat hilang loh. Berkali-kali kita lihat impact dari Belovas dengan Cult Altar yang nggak sesuai rencana. Karena tetap dari Super Legion yang hilang, Mukazan Kitty-nya juga hilang. Sehingga apa yang mereka harapkan dengan teamfight jangka panjang itu nggak berhasil. Mungkin kalau misalnya tadi ngambil ke Fatalin juga mungkin bakal bisa beda cerita. Ya itu mungkin bisa beda cerita karena memang dari tadi pergerakan yang dimiliki oleh Valentina yang di-streak oleh GRD benar-benar dipatahkan banget dari arah sisi karakteristik yang bisa dihasilkan. Dan ini momen demi momen dan entah kenapa yang berhasil diangkat adalah member-member yang nggak menggunakan Purify. Iya pastilah mereka bakal ngincer orang-orang pentingnya dan targetingnya bagus banget. Parah. Mukazan Kitty aja nggak pegang Purify dan nggak ada backup lagi mau gimana, bakal susah banget. Dan kemenangan yang wajar untuk teman-teman dari Pats Esports. Dengan adanya highlight persatu by Samsung Galaxy A34 A54 5G, bagaimana dari arah sisi First Blood yang berhasil diamankan, 2 point kill di awal dan juga Turtle. Ini jadi modal awal untuk teman-teman dari tim GRD bisa securing karya beberapa komponen penting. Dan bahkan itu dia tadi Symphony of Skill dengan 5 pemain yang dimiliki oleh tim Junihoy dengan Joy yang dia miliki. Bahkan kerap kali nggak terjadi karena momen-momen dari Joy-nya sendiri berhasil secure point itu ketika dia menculik karya satu player yang dimiliki oleh tim GRD. Dan juga hak yang memang dari tadi kita bahas ya, selalu di pick off dan selalu bisa dijangkau dengan adanya Rook Whip yang berhasil dibuka oleh seorang Ryujin. Dan juga yang kita tahu juga dari arah backline powernya, dengar dia Tempest of Blade. Itu yang membuat akhirnya dari sisi haknya sendiri nggak mendapatkan hak untuk bermain di game kita yang pertama kali ini, Gio. Iya. Rock Wave, Petrify. Walaupun tadi sempat beberapa kali kita ngeliat Rock Wave, Petrify beberapa kali miss juga ya. Tapi setelah, yang gue suka juga dari Valentina Belova sih. Dia nggak fokus terhadap minion rage, dia benar-benar fokus untuk high ground durability dengan reward manipulation yang dicopy berkali-kali. Ya, itu yang menjadi salah satu aspek juga ketika ya kita tahu nih Uranus, Joy, Minotaur semuanya akan masuk ke dalam. Ketika ada teritori yang dibangun sama Belovas dengan reward manipulation, even nggak ada Ice Queen One,
ya tetap akan menyakitkan karena levelingnya udah berbeda banget. Ya, ini sebenarnya mereka dapetin moment of truth loh, nafas tambahan ya, moment wipe out, mereka berhasil dapetin Lord. Tapi ternyata tuh belum jadi jawaban karena mereka aja nggak bisa langsung masuk ke area objektif base turret. Justru di sini teman-teman dari tim JRD yang bisa memainin karya laning jauhnya, yang dari tadi udah kita bahas tiga laning mereka itu, manajemen wave-nya tersusun dengan sangat rapi. Dan kedatangan Skyzer yang on positions dan juga on point membuat Lord berhasil mereka secure. Tapi tiga pemain yang tersisa udah gak bisa lagi menahan gempuran yang diberikan. Sehingga momen wipe out tercipta harusnya dari teman-teman Junihoy itu sendiri. Lord belum masuk ke teras rumah yang dimiliki oleh tim Junihoy. Tapi teman-teman dari JRD berhasil mendapatkan victory. Mikazan Kitty gak terhentikan. Bagaimana permainan yang diamankan dari modal awal yang baik ya, lagi-lagi ini dibuka dengan modal awal yang baik di area early. Iron Hook yang on point, dan kalau nggak salah tadi di combo dengan area flicker membuat first blood berhasil tercipta. Dan itu udah momen di mana teman-teman dari tim Junihoy berhasil mendapatkan banyak sekali pundi-pundi keuntungan. Ya, Iron Hook yang bagus, emang ngeri-ngeri sedep ya. Asli. Menarik perhatian, menarik rasa sayang, dan lihat aja tuh. Walaupun gak ada Iron Hook, latihannya ini juga ngegangguin. Dan bahkan hampir aja Ryujin ditumbangkan 6 kali. Dan tuh Iron Hook-nya memancing Purify. Walaupun memang ada 3 Purify sebagai jaminan ya. Tapi ternyata gak ngejamin loh. Yeah. Iron Hook-nya itu luput. Kenapa? Ada Duster juga yang bisa aja ngasih Rock Wave. Yep. Nah, itu memancing keributan teman-teman dari JRT untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan Purify-nya. Ya, dan ini momen Skyza beberapa kali itu match sih. Dan ini tuh last moment Skyza too much masuk, miscalculate yang wajar terpikir kali ketiga. Dan Bilofe juga ya, yang ternyata Bilofe. Akhirnya Bilofe di situ harus tewas juga menyusul sang jungler. Dan berhenti sampai di situ, padahal tuh udah momen dia dapetin harapan loh setelah nge-pick off karya Hakan. Iya. Tapi ternyata pas keberanian dia untuk mencari kompensasi lain, justru merugikan mereka. Tuh Iron Hook-nya menarik sekali ya. Di sini mereka udah cuekin Lord. Udah, mereka gak peduli dengan Lord. Karena mereka lebih peduli untuk mendapatkan point kill, karena minion juga masuk dari dua, bahkan tiga arah. Ya udah. Ya, lihat peran dari Super Eugene, ini gokil banget dari awal sih. Dia maksimalin Chou di game yang ketiga ini dengan sangat-sangat baik, dan bahkan teror dari 2F Dragon ini yang membuat ruang lingkup yang dimiliki oleh Duster dengan Kadita yang dia pakai di kali kedua ternyata sangat-sangat dipersempit kontribusinya. Walaupun memang tidak ada poin pick off eliminasi yang too much lah dari Duster ya, yang bisa dikatakan dia bisa jaga posisi dengan baik. Tapi empat pemain lainnya justru di sini menjadi bulan-bulanan dengan selalu ada teror 2F Dragon yang terus-menerus dibuka. Ini sebenarnya metode of flanking yang mau dibawa oleh Duster tadi ketika ada di Lord pertama itu sebenarnya udah bagus, tapi ternyata eksekusi dan juga game plan yang datang dari pemain-pemain Junihoy ternyata tidak sematang itu, dan juga flanking moment yang datang dari Ryujin sebetulnya yang membuat akhirnya ada pertukaran yang terjadi ya. Di impact besar. Menarik ya, sebenarnya di sini even counternya hero tapi bisa di counter dengan gameplay, karena Hak yang kita gadang-gadang dia pegang ada Bagol juga ya, yang bisa untuk membuka map, bahkan mempressure makin lebih lagi. Tapi ternyata itu nggak berlaku bagi Muzan yang selalu dibantuin sama Ryujin, sama Belovas juga. Mereka selalu bertiga di landing top lane tadi. Yep. Dan itu membuat dari Mukazan bisa semakin catch up. Mukazannya juga semakin pede, apalagi dia pegang Purify. Sehingga efek-efek dari yang namanya kejutan itu gak ada untuk dirinya. Gak ada sama sekali yang bisa disumbangsihkan ya. Dan ini adalah moment of truth banget sebetulnya. Sebetulnya dari teman-teman Junihoy sendiri masih punya harapan yang besar banget ya. Terpantau dengan beberapa Lord yang berhasil disecure. Tapi mereka masih bisa menjaga high ground defensive. Tapi berbeda di Lord yang sudah di-evolve tadi ya.